SW, 38 tahun, warga Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara, diringkus personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu. Dari tangan SW, petugas berhasil mengamankan 25 kg daun ganja kering yang dikemas dalam puluhan bolpres. Kapolres Labuhan Batu AKBP Deni Kurniawan dalam press rilis di Mapolres Labuhan Batu menyebutkan, tersangka diamankan Selasa pagi tadi dengan barang bukti awal seberat 1,05 kg ganja. Dan dari hasil pengembangan, personel berhasil mengamankan 23 kg lainnya yang disimpan dalam gudang samping rumahnya. Tersangka mengakui mendapat barang haram tersebut dari seseorang berinisial G yang kini dalam pengejaran polisi. Dan dari penggeledahan dari rumah G, DPO, petugas kembali mengamankan 1 kg ganja. Total yang diamankan seberat 25 kg ganja kering dan satu buah timbangan. Satuan Reserse Narkotika Polres Labuhan Batu kembali melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis ganja dan sabu-sabu. Nah, untuk ganja kali ini kita bisa mengamankan satu orang tersangka dan kita melakukan pengajaran terhadap tersangka yang lain. Daripadanya kita bisa mengamankan narkotika jenis ganja dengan berat bruto sekitar 25 kg atau 25 ribu gram. Jadi pada mereka kita kenakan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ucok Sitorus melaporkan.